masuk di atasnya. Oke, kelihatannya tali nomor 3 urutannya ini, tali nomor 4 urutannya ini. Halo guys, jumpa lagi dengan channel saya. Kali ini saya akan membuat tutorial cara membuat mata tali atau splice mata tali dengan menggunakan tali sir 6. Oke, ini tali sir 6 ya. Kalau di video yang dulu saya menggunakan tali sir 8, sekarang saya akan pakai tali sir 6. Oke, langsung saja. Pertama-tama kita buat urutan seperti ini ya. Urutan seperti ini, anggap aja ini tali nomor 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Oke, seperti ini ya. Setelah kita buat susunan seperti ini, kita ambil dua yang atas, taruh tali ini di tengah-tengah seperti ini ya, dua atas begini, taruh tengah-tengah. Langkah selanjutnya kita cari urutannya. Oke. Untuk tali nomor 2 urutannya adalah cari urutan yang talinya berlawanan. Kalau ini ke sini, jadi cari yang begini. Oke, dari tali nomor 2 ini urutannya adalah ini. Cari yang berlawanannya. Tali nomor 1 karena dia ke arah sini, jadi cari urutannya yang ke sini. Yang berlawanan, jadi nanti tali nomor 1 urutannya adalah ini. Oke, kelihatannya tali nomor 1 ini, tali nomor 2 ini. Oke, langsung saja kita masukkan. Saya akan masukkan dulu tali nomor 2 ke sini. Kita masukkan dua di bawah, yang ini kita masukkan di atas karena nanti urutannya akan yang atas ini akan ke sini, di atasnya terus. Oke, seperti ini ya. Oke, lanjut lagi. Masih ringan, jadi saya belum pakai mapring. Masuk 3, saya akan kembali ke tali nomor 1. Tali nomor 1 ini ke sini. Ya, ini ke sini. Saya akan masukkan ini dulu. Masuk di atasnya. Oke, seperti ini ya. Oke, kita lanjut lagi ke sini.
tali nomor 1 dan tali nomor 2 selesai, saya akan balik. Oke, tali nomor 1 ya, nomor 2 saya akan balik. Ini tadi tali nomor 4, tali nomor 3, 4, 3, tali nomor 3 urutannya ini. Oke, kelihatannya tali nomor 3 urutannya ini, tali nomor 4 urutannya ini. Oke, kelihatannya. Saya akan masukkan dulu tali nomor 4. Masuk 2 di bawah, yang ini masuk 1 yang atas. Oke, seperti ini ya. Oke, tali nomor 4 sudah masuk 1. Sekarang saya akan lanjut ke tali nomor 3. Oke, tali nomor 3 ya ini. Sebenarnya bisa masuk ke sini, bisa masuk di bawahnya semua, sama saja. Sekarang saya akan masukkan ini lewat yang atas. Tali nomor 3 satu-satu ya. Masuk 2, saya akan lanjut ke tali nomor 4 dulu. Sini ya, tadi. Bisa ke sini, bisa langsung ke sini, tapi kayaknya kalau ke sini kayak kejauhan, jadi saya ke sini aja, nggak masalah. Tali nomor 3 satu lagi ini. Nomor 4 dan nomor 3 selesai.
terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat, terutama buat pelaut pemula. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya.